Nih, koro. Ini namanya koro kalau di sini. Ini ki mboten tuwek ta niki? Tuwek. Oh, tuwek iki. Salaknya bener-bener jumbo-jumbo banget nih. Kita mau ambil dulu ya. Eh, wes copot, Rek. Kita dapat jengkol. Ada buah salak. Ayo sayang masuk, sayang. Tuh. Pakde, Pakde. Pakde, Pakde. Tahu ya Pakde ya? Oke, teman-teman. Jadi ini berarti kita sudah berada di vlog lihat yang berikutnya. Terusan sekarang kita mau langsung aja OTW ke sawah. Kita mau cari jengkol, pete, salak, nenek duren kok. Sopo ngerti nek duren. Ono wite tok. Ya iya, muka-muka no ya. Engko Bang Daniel kan menek-menek wis. Ayo, let's go. Ini mau pengajian. Tahu-tahu ya godong gigi. Ayo berangkat ya. Ini by the way ya. Ini kita akan ngelewati kali dan dulu waktu aku masih kecil, aku sama nenek aku tuh sering diajak ke sini, nginep di sini. Terus kita mandinya tuh di kali. Masih kecil kan, belum ada yang punya ini apa tempat mandi kayak gitu, jadi mandinya harus di sana. Neng kalen. Kalennya neng tengah sawah. Ini mengenang masa lalu ya. Oke, sayang. Oke. Mantap. Siap. Siap. Iki parun iki. Iki ya. Oh, sing iku ya. Oh, di sini ada tomat. Lihat. Oke, wes iki nek jiwa. Oh. Keren. Enggak hanya di Inggris, di sini juga ada tomat. Ini bukan iki ranti tah? Tomat. Oh, tomat iku. Tuh kan. Brondotane. Wong salaman mbi Pak Lek. Pak Lek. Duh, ampun. Sehat? Iya, sehat. Niki sayang. Sayang. The young sister. Sini Pak Lek. Uncle. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Sayang ke sini sayang. Teman-teman kalau di Inggris kita punya apa? Monstu. Oh, wow. Di sini juga ada monstu. Ini lihat nih monstunya tapi agak berbeda. Wow. Nih, koro. Ini namanya koro kalau di sini. Ini ki mboten tuwek ta niki? Tuwek. Oh, tuwek iki. Wijine, Mbak. Oh. Iki wijine. Wow. Di dalam. Oh, ini merah ini sayang. Ini seperti bukan munch tuh. It's the runner bean. Oh, okay, yeah. Runner bean. Does it get quite big? Gede? Iya, merah. Red ini. Inside is red, yeah. Ini. Coba kita mau lihat nih. Yuh. Ini warnanya merah tuh. Ini sayang lihat sayang. Buka. Ini ada. Oh, iki sing dimasak jero nih. Sayang makan sayang. Ya. Coba. Enak. Yakin enak. Coba sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, yang merah ika, yang tua ketiki ka. Enak kan? Iki bung ambi Daniel dipangani anu. Enten. Lihat no kang merah. Eh, kan kalau di sini itu banyak kayak gini nanam apa-apa itu tumbuh ya, kalau di sini. Sama broad bean. Di dalam yang bagus. Iya, broad bean. Oh, ini. Besar. Seperti kidney coba. Bean. Alright. Coba. Alright. Yang merah. Merah sekali. Coba ini makan. Muda ya? Iya. Muda tua. Ayo sayang makan sayang. Mang. Iki hengan dong. Mantep. Oh, iki berarti iki dimasak paran. Dimasak uyasem. Eh, uyasem manis. Oke, okay. Ini yang dimasak ternyata dalamnya. Ini bukan oh, apa? Iyo. Bukan kacang yang seperti kita oh, punya di Inggris. Ini beda enak, ini berarti. Enak rasanya. Mantep ya. Koro utek. Ini kayaknya ngarani koro utek. Oh, koro utek. Ini seperti broad bean ya? Sama broad bean. Kayak mirip-mirip kacang koro kan ya? Iya, koro. Iya, kacang koro. Ini soalnya nandur koro kadung ning kono. Masya Allah. Ini tuh ya Allah, 30 tahun yang lalu. Saya masih peyek. Ya Allah kesini mandi di sini. Wah, hempan paran. Ayo kita ngajakin Bang Daniel belusukan ya, teman-teman ya. Oke. Ya Allah, masa kecil. Emang ya kalau punya pohon durian itu teman-teman, kita kan punya kebun di area Songgon ya. Kita tanemin sengon, kita punya pohon durian, itu full banget ya buahnya.
kita itu orang itu yang mau manen itu kayak udah tahu kalau kita mau panen, ini yang punya mau panen. Kayak besok kita mau panen tuh hari ini udah dipanen orang. Makanya wes males wes. Ini durian nih. Oh, itu ada duriannya satu. Snake fruit. Assalamualaikum. Bang Daniel arepe melbu wes. Salam dhisik, Rek. Snake fruit. Snake fruit. Ini kalau yang ada buah jari mas ya? Oh, di sana kita nyari buah salak, teman-teman. Salak kok. Ada yang ngomong yang ngomong yang jurang. Siapa yang ngondoh? Iki jengkol. Oh, itu pohon jengkol. Jengkol ya. Itu sayang, lihat sayang. Dek bisa close up, Dek. Kelihatan itu. Itu. Oh, yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek udah di ini. Oh, ini jengkol. Ternyata jengkol itu pohonnya tinggi banget ya. Enggak bisa sayang, itu tinggi banget. Ya. Itu meskipun Bang Daniel pinter menek pun ora iso joko. Tadi yang pendek-pendek udah di ini. Tadi itu panen yang pendek-pendek sayang. Tadi pagi sudah dipanen. Itu tinggal yang tinggi-tinggi. Ayo kita lihat sini yuk. Ayo kita cari salak dulu. Ini pohon manggis. Oh, masih kecil. Ayo kita belusukan. Ini masih oke ya teman-teman. Di kebun kita yang banyak sengon-sengonnya itu lebih parah. Masuk harus pakai boots. Ayo. Iya, iki manggis iki. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di tengah. Blusuk-blusukan wes pokoknya ini di tengah hutan. Sekarang kita udah nemu salaknya. Nih, coba ke sini Bapak, close up Bapak. Hati-hati ada tawon. Bahaya. Nah, wah, ini tawon. Ini salaknya bener-bener jumbo-jumbo banget nih. Kita mau ambil dulu ya. Wes copot, Rek. Wah. Wes cepat ternyata. Yuk, kita mau cobain dulu yuk. Nih, kita lihat buka sini. Bismillahirrahmanirrahim. Salak pondo, ini salak Jawa. Salak Bali. Kotor nih. Ayo jenis salak Bali kandel. Ini salak Bali yang kandel lho. Ini rasanya macam manis, rada sepet. Manu di ini harus hati-hati ya kalau kayak gini. Soalnya ini namanya aja snake fruit. Menyakitkan kulitnya ini soalnya. Tuh. Ya. Ayo kita keluar dulu, takut itu ada tawon. Sama berdiri aja, berdiri gini, oke? Okay? Nah. Cuci dulu. Kotor soalnya di sini. Vitamin. Ah, bismillah. Nih. Yuk. Kita cobain kira-kira enak enggak ini snake fruit. Iya. Yeah. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Manis? Manis. Dicokoti semut. Ada. Ini tuh salak. Jenis salak Balian ya? Manis, ada sepet-sepetnya gitu loh. Enak. Manis tok. Enak ini. Mantap. Semua mantap. Enggak, ini Inggris mahal. Buah eksotik. Iya. Nemu jengkol. Ini dek jengkolnya mau dek, jalan dek, suten dek. Nemu jengkol. Mau marek panen jadinya nih. Tadi itu tadi pagi jengkolnya wes diundo. Jadi yang pendek-pendek udah enggak ada. Nyamuk. Banyak nyamuk. Nih. Nyamuk. Jengkol. Alas-alas opot-opot. Mantap. Ini yang udah jatuh-jatuh tuh nemu lagi tuh. Ini yang berarti yang kena keranjang sampai itu. Loh, iki kok bisa keranjang, maksudnya anu panennya pakai? Iya, ada panen keranjang itu. Oh. Ini jengkol. Tuh. Ini jadi jengkol itu kayak gini ya, teman-teman. Nih, kulitnya setelah beberapa hari jadi kulitnya itu mengeras. Tuh. Kayak gini. Bang Daniel mau makan? Yang
Janganlah. Enggak. Nyamuk suka bule. Nyamuk suka bule. Oh ini yang udah mentah nih. Ini yang udah keras copot. Ini yang udah keras teman-teman. Nah, ini berarti jatuhnya udah beberapa hari yang lalu ya. Tuh. Ya wes sekarang kita lanjutkan panen salae. Ayo ke sini Bang Dalil, sini aja Bang Dalil, enggak iso nek panen ngono-ngono iki. Kurang profesional. Wes aku ae wes. Cuma hati-hati ya, itu ada tawon teman-teman, lihat tawonnya. Oke. Dan itu salaknya di sebelah sini. Jadi harus hati-hati. Takutnya nanti tawonnya ini emosi tingkat dewa. Nanti aku disengat wes ora sida budal ning Inggris aku rek. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya. Kita ambil. Weh. Ini gede banget ya. Taruh di sini dulu. Ini soalnya kita enggak bawa ini baskom. Nah, tuh. Jadi kalau panen salak ini sama seperti kalau kita mau panen chestnut ya, ini banyak banget nih. Duri-durinya mantap sekali. Wah. Tuh. Iki dijawet kabeh iki. Ini kita enggak bawa kresek soalnya. Wow. Oh, ini udah bener-bener masak pohon ini. Tuh. Wah. Tuh ya habis ya. Ini kita ambil semua. Mantap. Aduh. Wow. Masya Allah teman-teman. Kita dapat. Kita cuman segini ya. Memang salaknya cuman segini aja. Dan ini jumbo-jumbo banget. Dan ini masak pohon. Kalau jenis salak seperti ini. Kalau masak pohon emang manis ya. Kalau misalkan kurang masak gitu. Kurang tua. Bakalan sepet pol. Tuh. Kita kasih Bang Dalil. Yuk. Weh. Panen ngene kempis-kempis loh. Nih yang, lihat yang. Copot. Nih. Hati-hati. Tuh. Nih Bang Daniel. Waduh. Oh. Pertama kali ini perdana Bang Daniel panen buah salak. Liar. Oh ini bukan liar ini. Bukan lah, nggak liar kan. Ini ditanam. Ditanam, bukan liar. Nek ini iki senengannya sing liar-liar. Ning Inggris semua liar-liar kayak blackberry liar. Iya. Pencuri. Kalau di sini nggak ada yang liar ya. Kalau ngambil nanti dikira pencuri kita. Oh. Petenya terlalu tinggi. Nggak bisa kalau petenya ini. Ini terlalu tinggi nih petenya nih. Ada tapi terlalu tinggi. Oke teman-teman, karena pohon petenya terlalu tinggi, nggak bakalan bisa. Masih pinter menek pun juga susah, itu harusnya pakai ondo kayak ondo apa jenenge sing disogok-sogok iku lho. Ya iku wes pokoke wes. Wah, kenapa kita harus pakai sendal putih, sepatu putih? Bisa saya? Bisa. Weh. Kita udah nyampe di jalan ini lagi. Ini ada akses lagi loh. Apa di sana ada rumah? Oh iya, ada kampungan ternyata. Lembon. Iku kampung kan? Itu ada pohon sengon di situ. Iya, pelembon itu. Oh, oke. Okay. Enak ya kalau area sini tuh asri. Tapi aksesnya lumayan. Oke. Okay. Jadi berhubung kita udah dapat ini pohon buah salaknya. Sekarang oh, ini ada sayang, sebentar. Ini kita go tradisional ya, teman-teman. Wow. Lihat nih. Nah, kita dapat jengkol. Ada buah salak. Ayo sayang, masuk sayang. Tuh. Kita keren. Dapat semuanya. Mantap sekali. Let's go. Sayang, makan lagi sayang. Nih, cuma sayangnya nek salak gini ya, Bang Daniel nggak bisa buka. Harus aku yang bukain. Wes ngono nyocok-nyocok kabeh ning ngene ani loro kabeh. Tuh. Ya Dek, kene Dek. Apa Dek? Wah, gayane mau bantu. Mau berdarah-darah Anda ya. Mau bantu coba iso ta gak? Hati-hati loh, sakit nanti. Di sini enak ya?
Nek ibaratin di rumah nih kan enak ya dek yo. Punya rumah di, punya rumah di sini. Terus ngelihatin kayak gitu mantep. Jadi mana kan nuku kono eh. Dah aksesnya dek. Dalane. Ini karena hujan kan yang enak di sini. Coba ayo makan lagi, ayo. Ada yang ngarep dek. Wong Indonesia wis bosen mangan digenan iki. Kene, nyak. Nyak. Wis vitamin jare dan kotor sitik. Vitamin. Bersih-bersih, cuci dulu. Sawah. Oh iya. Kecuali kalau yang umia-umia. Oh gitu. Ano petik. Manis. Lumayan. Tuh. Ihon Mbak Dian yo aduh ngondo ngetik riko. Mantap. Mantap. Manis banget. Ngep. Pangannya sampai berek-berek ya. Saya kaya ano ya kewarni penyuang itu jolaan emak. Sekilo 5,000. Kalau 5,000? Mantap ya. Seger manisnya iku manis. Tapi ngamete yang ning ngene kene kan mungsine kono laku merono iku. Selak-selakan kabeh. Bah, kalau mau ke sini harus pakai boots. Iya. Bang Dani dicokoti nyamuk. Kare doyan ae. Enak, Yang? Mantap. Antara doyan sama geragas beda tipis. KPKP mantap. Duren mantap, ya, jengkol mantap, semua. Pete mantap, ya. Kaki ayam, cekeker, cekeker mantap. Oke, berhubung kita sudah selesai panennya, mumpung sekali-sekali bikin video suasananya kayak gini, wuh, semilir-semilir adem, takutnya senja nangis, jadi kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini. Oh iya, ada gedang. Alah, ada gedang, wakil, ada kebonan. Kebonanku wakil, ada gedang. Ya, oke. Okay. Jadi sekarang kita akan ketemu langsung di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Dadah. Bye. Nah, teman-teman. Sekarang aku mau ngajakin teman-teman ngelihat tempat di mana Bang Dani lagi ngobrol sama bapak-bapak. Oke. Nah, jadi ini tempatnya dulu waktu aku masih kecil mandi di sini, ya Allah. Ini 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Menyenangkan nih. Wow. Wah, ini teman-teman ya. Ingat banget aku dulu waktu kalau nginep di sini, mandinya itu di sini ya. Tapi dulu itu airnya bening banget. Kalau sekarang udah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, iki tempatnya paran. Buat minum. Sayang, ini dulu saya mandi di sini. Iya, masih kecil. Bang Daniel biar tahu teman-teman. Tuh. Wah, kukuku kotor kabeh, wes. Wah, pengen atas. Mengenang masa kecil gitu ya, teman-teman. Masya Allah. Ternyata waktu itu ya, begitu cepat 30 tahun berlalu. Sini sayang, kesini sayang. Mau kesini, ini boleh diminum sayang. Mountain water. Ini boleh minum ini. Bisa? Iya, boleh. Cuci tangan dulu. Oke, cuci tangan. Boleh minum itu. Ini air gunung. Ya? Iya. Iya, dari sana. Sumber. Segar. Segar, seperti aqua. Mantep. Weh, mantep. Sayang, mau mandi? Nanti. Nanti? Tuh, inget dulu nenek aku yang bawa ke sini, Yang. Ayo. Keren. Keren ya. Nek Bian itu masih bening. Kalau sekarang harus butek.